Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Tutorial Jam BN. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatur jam tangan LED layar sentuh atau touchscreen. Nah, seperti ini tampilan jamnya teman-teman. Nah, bagaimanakah cara pengaturan jamnya? Nah, mari tonton video saya berikut ini sampai selesai. Baiklah, tidak pakai lama, kita lanjut. Nah, baiklah teman-teman, ini ada jam tangan LED layar sentuh model terbaru lagi teman-teman. Nah, logonya Apple teman-teman. Nah, ini tampilan jamnya. Nah, ini sepertinya jamnya ada tombol dua teman-teman, tapi ini bukan tombol teman-teman ya, ini variasi doang. Nah, buat pemanis lah istilahnya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, kalau ini layar sentuh teman-teman, bukan pakai tombol. Nah, cara menghidupkannya begini teman-teman, disentuh di sini. Nah, begitu. Nah, kalau nggak bisa disentuh di sini, pindah ke sini nyentuhnya teman-teman. Nah, begitu. Nggak bisa juga di sini disentuh, pindah agak ke sini. Nah, nggak bisa juga ke tengah teman-teman ya, di sini. Nah, begitu aja teman-teman ya. Nah, ini cara melihat tanggalnya teman-teman. Ini dihidupin dulu jamnya. Nah, ini jam, menit, pencet sekali lagi. Nah, ini bulan, ini tanggal. Sentuh sekali lagi, ini detiknya. Disentuh lagi, kembali ke jam. Nah, itu teman-teman ya. Nah, begini cara pengaturan jamnya teman-teman. Nah, untuk pengaturan jamnya, pertama-tama kita hidupin dulu jamnya. Sentuh di sini. Nah, ini udah hidup jamnya teman-teman. Disentuh lama-lama yang di bawah ini teman-teman nih. Nah, udah kedip-kedip begini di jamnya, kita sentuh-sentuh aja. Sekarang jam 9. Sentuh aja sampai dapat angka 9. Nah, udah dapat angka 9, sentuh lagi lama. Nah, udah kedip-kedip di menitnya teman-teman ya, kita sentuh-sentuh aja. Sekarang jam 9.00. Sentuh aja sampai dapat angka 00. Nah, udah dapat angka 00. Nah, sentuh lagi lama. Kita ngatur tahunnya lagi teman-teman. Nah, ini tahunnya teman-teman ya. Nah, udah kedip-kedip di tahun seperti ini, sentuh-sentuh aja. Sekarang tahun 2023. Nah, udah dapat angka 23, sentuh lagi lama teman-teman. Nah, kita ngatur bulan, ini bulan teman-teman. Oke, jadi di bulan seperti ini, sentuh-sentuh aja teman-teman. Sekarang bulan 7. Nah, udah dapat angka 7, sentuh lagi lama teman-teman. Kita ngatur tanggal lagi. Nah, udah kedip-kedip di tanggal, kita sentuh-sentuh aja. Sekarang tanggal 4, nah, sentuh aja sampai dapat angka 4. Nah, udah dapat angka 4, sentuh lagi lama teman-teman. Nah, kita kembali ke jam. Nah, udah selesai jam kita turun teman-teman ya. Nah, sangatlah gampang sekali. Nah, baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.